المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amin. Pertama dan terutama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita telah dapat berkumpul sama-sama di kantor Warta Kipri dalam rangka perayaan ulang tahun yang kelima Warta Kipri. Kemudian selawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke ruh dan biasa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat pemimpin dari Warta Kipri atau manajemen yang lain, kemudian yang terhormat perwakilan PWI Kipri, selanjutnya yang terhormat perwakilan dari SMSI Kipri, kemudian acara selanjutnya kita pemotongan tumpeng, kemudian baca doa. Baik, kita lanjut pada acara inti, yakni kita sambutan dari owner dari Warta Kipri, yaitu Bapak Edi Suwada. Kepada Bapak Edi Suwada, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, rahmat, kita berkumpul saat ini dalam kondisi negatif COVID. Kalau positif enggak di sini kita. Yang terhormat pada Ketua SMSI Kipri, Pandakni, terima kasih dan akan datang langsung. Kemudian yang terhormat Sekretaris PWI Kipri, juga Ketua Forum CEO Kipri, Bapak Novianto. Iya kan? Yang terhormat Pak Yuri, Sekretaris Forum CEO. Pokoknya di sini banyak ketua ya. Yang terhormat Pak Edi, Ketua JMSI. Kemudian Pak Toto, pengacara dari Warta Kipri, salah satu pengacara dan ombudsman. Bang Ade, tokoh masyarakat. Kemudian atau perwakilan dari Anwar dari Kabar Batam. Kemudian dari Metro. Metro. Terima kasih kehadirannya di kantor kami ini. Kenapa kita bikin acara ini, kenapa tidak bikin acara besar ya, memang ini sederhana saja, karena kalau bikin acara besar tentu nanti akan lebih ribet. Itu pertama. Yang kedua, Warta Kipri 5 tahun ini sebetulnya ulang tahunnya tanggal 22 Pak, karena kemarin banyak acara, sibuk, hingga akhirnya kita undur di tanggal 23 ini. Warta Kipri lahir ibaratnya mengikutin sebuah media, lahir kan ketika dipublish pertama kali. Warta Kipri kita publish beritanya itu mulai tanggal 22 Desember 2015. Dalam tahun pertama kami, kita gelar di sebuah kios di pasar. Itu kantor kita pertama, dapat fasilitas dari yang pemilik lahan ini. Kemudian 2 tahun sana kita pindah ke, bukan, yang pertama kita di BCM, Batam Center Mall. Wartawan pertamanya Isan dulu. Luar biasa. Isan pertama. Disebutkan dia dari. Kemudian setelah itu kita pindah ke dapat fasilitas di kios. Sebuah media harus punya kantor, akhirnya kita mau tidak mau, kita harus menempatin kios tersebut. Orang dagang ayam, kita dagang media, dagang berita, gitu. Nah, tahun ketiga, ada kerjasama dengan sebuah media dari nasional, Batam Pro, di bawah naungan dari Batam Click Group. Kita berkantor juga di Grand Niaga Mas. Tahun keempat, juga di Grand Niaga Mas, dan tahun kelima kita berada di sini. Apakah ini sudah milik kita? Kita doakan saja. Amin. Kita doakan saja. Ibaratnya cerita dari para senior wartawan kayak Marco Pandeganas yang lain dulu berkantornya menumpang juga katanya. Tidak langsung besar dari satu meja kita tumbuh. Kita berharap juga Warta Kipri sendiri
di tahun ini alhamdulillah banyak kerjasama dari pemerintah, baik dari media lokal dan Kominfo, dan kemudian mungkin tahun depan kita Warta Kepi lagi di prospek sama MNC Group. Mungkin kita akan bikin, karena memang media-media nasional saat ini melihat yang baru berkembang cepat itu kayak Pikiran Rakyat. Pikiran Rakyat sekarang dia menggandeng hampir seluruh media-media lokal yang ada di Indonesia, bikinnya subdomain, misalnya yang MNC Group menawarkan subdomainnya wartakepri.inews.id gitu. Kita bikin itu kerjasamanya, tantangannya nanti keuntungannya seperti apa kita akan mempelajari, lalu tahap negosiasi seperti apa, mungkin kawan-kawan nanti akan sibuk seperti kita akan membahas satu-satu. Itulah rintisan Warta Kepri hadir. Sebetulnya hadirnya ini bukan karena media tidak banyak, Pak, media cukup banyak. Hadir kita ini karena kebutuhan kerja gitu. Akhirnya kita gandeng. Zaman 2015 itu media online yang bisa eksis pertama itu hanya Batam Today. Nah, ternyata memang dunia digital mengubah semuanya. Akhirnya tidak hanya sekarang skopnya hanya satu media untuk semua wartawan. Sekarang satu wartawan satu media. Saya yakin semuanya punya media di sini. Yakin. Kenapa? Kalau masih berprofesi sebagai wartawan, ujung-ujung akhirnya pasti akan jadi seorang pimpinan. Kalau tidak, kalau hanya patah arang di akhir, mungkin dia berpindah, ada beberapa wartawan, alih profesi, pada pengacara, dan macam. Tapi kalau masih di dalam profesi ini, ujung-ujung akhirnya pasti akan memilih media. Kalau seandainya nanti yang mulai siap, ada investor, bagus, dan sekarang bikin media. Itu saran saya. Kita sesama media online pasti mensupport. Tidak banyak. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan untuk sesi khusus redaksi kita bahas nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arahannya kepada kita semua. Selanjutnya sambutan dari Ketua SMSI Kepri yaitu Bapak Jakmi. Kepada Bapak Jakmi kami persilakan segala hormat. Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dihormati para tokoh, pemilik media, kru redaksi Warta Kepri dan tamu undangan yang hadir. Alhamdulillah, syukurlah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Langsung aja ya, suka di Warta Kepri ini cukup saya mengikuti karena saya dekat dengan ownernya. Warta Kepri cukup memberi warna dalam menyajikan informasi di Kepri, karena bisnis media tidak sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Kalau bisnis yang lain asal tumbuh merasa tersaingi di media, semakin banyak medianya mereka akan semakin sinergi, dan tren media pun saat ini bergeser dari cetak sekarang mulai ke digital, yang saat ini lebih banyak media siber atau online. Harapan saya sebagai pengurus SMSI juga, ownernya, dan terus mengikuti tren perubahan media, karena bisnis media yang bertahan itu bisnis yang mengikuti selera pembacanya, tren-tren pembacanya. Dan dari sisi viewer juga Warta Kepri cukup baik, di atas rata-rata. Meski saat ini tumbuh subur, diperkirakan saat ini ada sekitar 2.000 media di Kepri. Hanya saja dan itu data dari Kemenkominfo, dari 47 media siber di Indonesia ada sekitar 2.000 di Kepri. Tapi yang lolos verifikasi itu baru 159 saat ini, termasuk Warta Kepri. Luar biasa.
Itu sebagai apa? Media yang kalau dibilang pertama tidak, tapi cukup tua di Kepri sebagai ya, karena pergeseran media konten pun belum lama berlangsung. Semoga Warta Kepri di ulang tahun kelimanya ini semakin jaya, semakin sukses, semakin bisa merekrut karyawan baik wartawan maupun administrasi agar bermanfaat dalam membuka lapangan kerja di Kepri. Terima kasih. Ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Zakmi, Ketua SMSI Kepri, yang memberikan arahan kepada kita semua. Kemudian selanjutnya kata sambutan dari Sekretaris PWI Kepri, yaitu Bapak Anto. Kepada Bapak Anto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Agak-agak percaya 5 tahun yang lalu itu ketika Bos Deddy ini membulatkan tekad keluar dari tribun Batam, saya sempat beberapa hari nemenin dia dalam kondisi takut pulang karena takut ditanya anak bapak nggak kerja ya. Beliau ingin punya usaha, ingin punya kantor pemerintah, tapi juga masih bingung, namanya belum ada, perusahaannya belum ada, ya kan. Kebetulan saya sudah mulai duluan di Batam Tulip, cuman pada saat hampir satu tahun saya di News Batam Tulip saya ganti sebagai apa, media jual beli mobil. Nah, memang saya coba beralih profesi dari orang-orang, saya coba jadi pengusaha jual beli mobil. Alhamdulillah berhasil. Jadi ketika Warta Kepri lahir, Batam Klik itu sudah berubah warna jadi website jual beli mobil. Ternyata hari ini sudah 5 tahun ya. Masih takut pulang rumah lah. Ya selamat lah untuk Warta Kepri. Intinya tidak ada kerja keras, tidak ada kerja cerdas, tidak ada kerja ulet tanpa dibarengi dengan keberhasilan. Teman-teman tadi saya yakin kata Pak Didi, yang di sini mungkin semuanya punya media. Kami akan mensupport Bang Jet sebagai Ketua SMSI Kepri, pasti akan mensupport Bang Edi sebagai Ketua SMSI Kepri, pasti akan mensupport. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwa media boleh banyak, media boleh untuk berkembang, tapi harus ikut aturan main. Media kita ini, newsroom ini bukan seperti media sosial. Jadi kalau teman-teman boleh, oke, sekarang mulai, tapi seiring jalan waktu, silakan urus kelengkapan dokumen, silakan tingkatkan kompetensi wartawan. Diri kita sendiri juga harus ditingkatkan kompetensinya. Perusahaan kita juga harus diverifikasi supaya lebih jadi perusahaan yang profesional. Ya, kami akan mensupport semuanya. Jangan takut untuk melangkah
karena kita yang menentukan nasib kita sendiri. Ya, selamat ulang tahun Mata Kepri, mudah-mudahan selalu berjaya, jaya selalu, sukses selalu, makin banyak pembacanya, makin banyak iklannya, walaupun di tengah pandemi, saya yakin semua usaha saat ini sedang mengalami guncangan ekonomi, tapi kalau kita terus berupaya, berusaha, dan mengedepankan kejujuran, semua bisa kita lalui dengan mudah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Sekretaris PWI Kepri, yaitu Bapak Novianto, memberikan arahannya kepada kita semua. Kemudian selanjutnya, ini suatu khusus Kota Kepri ya, yang senior, kata sambutan sebagai perwakilan wartawan senior, yaitu kepada Bang Dede. Kita silakan dengan segala hormat. Saya ini menang mobil ya. Satu buka mobil. Kita ingin tahu dulu lah ya. Berdiri dulu Bang Dede. Gimana perutannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang membuat Porta Kepri. Pertama, terima kasih waktu yang diberikan. Kalau mengingat Porta Kepri, jadi peran apa? Saya sih nggak banyak berperan, tapi perkembangan Porta Kepri dari pertama sampai sekarang tahu ya. Jadi dulu saya masih di tribun sebagai yang ngurus iklan, ngurus iklan, tapi dekat dengan Bang Dede karena waktu itu saya sering ke Tanjung Pinang, BLK. Nah disitulah apa namanya dekat dengan Cita Lokasi. Cita Lokasi. Nah, terus Bang Dede waktu itu 2016. Emang ya, desain dari tribun, saya masih di tribun dan ngelihat perkembangan warga Kepri, salah satunya ya saya pun hengkang dari tribun. Hengkang dari tribun. Bagian dari Ustaz. Bagi Ustaz. Terus karena ya itu tadi basic saya bukan dari jurnalistik tapi dari apa namanya bisnis, dan saya pun pengen mendirikan media online, media online, dan lahirlah keprinews.co.id. luar biasa. Nah, dengan dokumen warta Kepri, kami memutuskan membeli keprinews.co.id karena tanpa dokumen legalitas PT, .co.id itu tidak bisa dimiliki. Dan alhamdulillah didukung oleh Bang Dede, Kepri News Online. Jadi apa namanya? Adik kakak. Kepri News masih belum apa namanya punya legalitas. Legalitas. Dan ya berkat PT Kepri Warta Kepri Media akhirnya sekarang berubah ya. Akhirnya mempunyai legalitas meskipun tidak didaftarkan di Dewan Pers. Kemudian Kepri News ada sponsor, akhirnya bikin PT sendiri dan sekarang sudah terpisah. Ya lahirnya Kepri News berkat Warta Kepri. Itu yang menjadi sejarah Kepri News. Terima kasih untuk Kepri News dan semuanya Warta Kepri, semoga maju terus, berkembang terus, dan tentunya pendapatannya naik terus. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selanjutnya, yaitu acara inti pemotongan tumpeng dalam rangka kue. Pemotongan kue, yaitu food Warta Kepri yang kelima. Ya, kita sama-sama. Ayo, Ibu pimpinan perusahaan.
Ibu aja. Iya. Kalau muter kali pada bawa, kan agak enak. Sekali mode baru satu lagi. Ini ada. Sampai orang-orang pertama. Sini, wartawan pertama. Sini dulu, wartawan pertama. Pulang. Kita di sini. Bukan duduk sana mau dilemparin tumpang. Istana ini ibaratnya orang pertama di Warta Gepri baru Nixon dan Kak Ria. Nanti Kak Ria nggak sini ya? Kak Ria sini lah. Cepat, ayo sini dulu. Masih kan aja rokok dong, tinggal 500 juga. Tinggal. Tidak pas lah. Ada ya. Tangkap aja hidup lah. Anggap aja hidup lah. Tapi sih tak ada kenapa kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tiup dulu. Biar aja dulu ya. Tiup lilinnya. Dilarang kan tanya sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kira-kira yang kurang seru sama Deddy, ini waktunya ngerjain. Iya. Saya caranya gak bisa lagi ngerjain. Mau minah, mau mati di sini, atau buat Deddy. Anak pertama. Belum foto bersama. Sendoknya. Ini ya 5 tahun Warta Gepri ini door press-nya itu enggak kuat. Iya. Borong. Nah, oke, sip. Nanti kita hantam lagi. Kemudian selanjutnya pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Toto Sumito dan juga selaku penasihat pengacara Warta Gepri. Kepada Bapak Toto kami persilakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
berdoa bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, sedangkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nahin, hamdan wafi wa fi majid. Amin. Ya rabbana alhamduka ma yuqabilika li walikal kalim ajimul sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fid duni wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfirat qabla maut. Allahumma awin alaina fi sakratil maut wa najatan min an-nari wa ahlihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para muslimin dan muslimat. Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di sini dalam acara milad Warta Kepri yang kelima. Kami mengucapkan rasa syukur yang besar atas nikmat yang telah kau berikan. Berkahilah kantor ini, Allah. Berkahilah segala kegiatan ini, Allah. Rabbana la tu'izna inna sina ta'na. Rabbana wala tahmilna istan kama amal tahu ala lazina min kabina. Rabbana wala tuhamilna ma la tawakata ala nabi. Wa'fu anna wa'fir lana wa'hamna anta maulana fansurna ala kawmul kafir. Allahumma inni as'aluka bi'ani as'alu anaka antallah. La ilaha illa anta wa'i wa'ad fa'bisamad. Lam yalid walam yulad walam yatullahu kufuwan ahad. Allahumma inni du'ifun faqawin wa inni zalimun fa'idun. Ini fakir fakir, ya arhamar rahim, ya Allah, sesungguhnya hamba ini lemah, maka tolong kuatkan. Sesungguhnya hamba ini hina, maka tolong muliakan. Sesungguhnya kami ini fakir, maka tolong kayakan. Wahai Zat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa muttaqina ila ma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Foto Sumito yang telah mandi biar soalnya mau di buat nanti bang mau masukin kita aja bilang dari saya minta sama Allah agar terbuka karena keberanian masyarakat memang tahu keberanian sejati itu WK nya belum lagi disebutin WK iya itu yel-yelnya tuh WK tuh nomor 2 ada tapi saya ingatkan perdebatan redaksi pembukaan itu karena memang itu dari live streaming aja saya live streaming itu sebenarnya karena live streaming nggak tahu apa calon-calonnya karena nggak tahu oke tahun waktu sebelum itu ada nama apa Bos Dedi udah deh. Oke. Tapi saya mau masyarakat itu mendengarkan juga waktu kampanye namanya resmi. Saya mau murni. Jangan ada pengen susah. Jadi topik semua rekor ikan siapa? Topik ya makanya. Berapa jumlahnya? Per week? Maksudnya itu 34. 34. Jadi dia tahun baru 3 ini. Harus dikawal. Gua sekda pada tangan Tuhan. Itu mau bupati, mau bupati. Nih bupati, bupati Karimun. Kayak ini tuh. Bupati.
Nama oh. Ini gini ya, 5 ya. Iya. Nama. Hah? Iya, biar tahu. 21 S. Iya. Ada satu ya. MS. So. Oke. Berapa ini? Berapa? Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.